Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Sari, NIM 120-70-168. Di sini saya mencoba menjawab latihan soal pigeon hole dan prinsip sarang burung merpati pada nomor 3, yaitu gunakan diagram pohon untuk menentukan banyaknya subhimpunan dari 3, 7, 9, 11, dan 24 dengan sifat bahwa hasil penjumlahan dari elemen-elemen ini kurang dari 28. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi kombinatorial mengenai diagram pohon, ini penyelesaiannya sama seperti pada contoh 3. Untuk itu, langsung saja kita jawab. Di sini terdapat 5 elemen, yaitu 7, 9, 11, dan 24. Untuk mengetahui hasil penjumlahan elemennya kurang dari 28, maka kita coba satu persatu dari elemen, dari kelima elemen tersebut, yaitu 3 ditambah 3, 6 kurang dari 28, 3 ditambah 7, 10 kurang dari 28, 3 ditambah 9, 12 kurang dari 28, 3 ditambah 11, 14 kurang dari 28, 3 ditambah 24, 27 kurang dari 28. Kemudian 7 ditambah 3, 12, 10 kurang dari 28, 7 ditambah 7, 14 kurang dari 28, 7 ditambah 9, 16 kurang dari 28, 7 ditambah 11, 18 kurang dari 28, 7 ditambah 24, 31 lebih dari 28, maka tidak termasuk. Kemudian 9 ditambah 3, 12 kurang dari 28, 9 ditambah 7, 16 kurang dari 28, 9 ditambah 9, 18 kurang dari 28, 9 ditambah 11, 20 kurang dari 28, 9 ditambah 24, 33 lebih dari 28, maka tidak termasuk. Kemudian 11 ditambah 3, 14 kurang dari 28, 11 ditambah 7, 16 kurang dari 28, 11 ditambah 9, 20 kurang dari 28, 11 ditambah 11, 22 kurang dari 28, 11 ditambah 24, 35 lebih dari 28, maka tidak termasuk. Kemudian 24 ditambah 3, 27 kurang dari 28, 24 ditambah 7, 31 lebih dari 28, begitupun sama dengan 24 ditambah 9, 24 ditambah 11, 24 ditambah 24 akan lebih dari 28, maka hanya bisa ditambahkan dengan elemen 3 saja. Untuk itu, maka hasil dari penjumlahan elemen-elemen ini ada 18 subhimpunan, yaitu 3 ditambah 3, 3 ditambah 7, 3 ditambah 9, 3 ditambah 11, 3 ditambah 24. Kemudian 7 ditambah 3, 7 ditambah 7, 7 ditambah 9, 7 ditambah 11. Kemudian 9 ditambah 3, 9 ditambah 7, 9 ditambah 9, 9 ditambah 11. Kemudian 11 ditambah 3,
11 ditambah 7, 11 ditambah 9, 11 ditambah 11. Kemudian 24 ditambah 3. Maka hasil dari penjumlahan dari elemen-elemen penjumlahan dari elemen 3, elemen 7, elemen 9, elemen 11 dan elemen 24 ada 18 subhimpunan. Himpunan ada 18 subhimpunan yang kurang dari 28. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.